kita mengenali fitur tentang CP. Yang pertama kita kontak. Ini on off. Dan ini power. Kalau power ini mati, ini tidak bisa berfungsi semua. Sistem hidroliknya. Kalau ini buat blower. Dan dua ini buat solenoid. Buat mengatur solenoid tembakan. Dan ini level hidrolik. Dan ini pompa. Dan kita sudah memakai wireless. Kayak orang awamnya paling sebutnya remote. Wireless ini bisa mengendalikan pompa dari jarak jauh. Jadi kita nggak terlalu rumit. Apa kita jauh dari lokasi, kita bisa ngeliatin tembakannya mampet apa enggaknya, bisa ngeliat dari sini. Dan ini buat pengecoran tendangan tembakan ini. Ini RPM tinggi, dia RPM-nya sudah diatur tersendiri, jadi nggak bisa kita kecilin. Dan ini emergensi darurat. Dan ini panel remote.